Halo, Assalamualaikum. Selamat datang ke Si, belum ngantuk ke? Selamat datang ke dapur Cik Tau. Lepas tu jangan tanya tu paip apa? Paip tu masa nak pelangkung kepala kontraktor air yang macam sendu, sengal tu yang kita tak sekolah tu, bodoh. Ada ke paip? Kita minta orang panggil apa? Ni dia bubuk kat sini, orang patut dia bubuk sini. Feeder tu. Ni bubuk sini. Masak apa Cik Tau malam-malam? Masak dengan perangai netizen you all. Ah gitu. Macam mana nak letak korang macam jauh-jauh sikit daripada I? Zain dah tidur ke? I rasa kot sebab dia ada kereta, ada kereta dia. I baru sampai daripada ofis. Ada kereta kat luar. Stand tempat dia buat live ada. So maknanya dia tidur lah, dia tak buat live lah kan. I sampai rumah tak naik atas lagi. Terus masuk dapur you all. Okay, sambal daging masak hitam ni memang sedap you all. Makan sejuk sedap, panas-panas pun sedap. Okay, hari ni kita dah makan. Ni kita dah marinate daging, kicap dengan apa nama, cili. So kita nak tumis daun kari, kulit kayu manis dengan bawang sahaja. Alu. Okay, cikgu. Masak apa mami? Masak air, daging masak hitam. Daging masak hitam. Besok pagi kami nak keluar awal sebab ada meeting pukul 8. Pukul 10 ada meeting kat masak. So anak-anak akan makan dulu sebelum pergi sembahyang Jumaat. So kami masak siap-siap. Cerita masak daripada kita makan. Weh! Goyang rapat. Kan nak cakap jus goyang rapat tu bagi tenaga yang luar biasa, you all. Kami masak sekilo daging. Bolehlah pakan few time. Cerita dulu ya betul. Hampa ya betul. Kami masak daging masak hitam ni 1 kilo. So boleh makan 2-3 kali. Daging ni boleh makan sejuk ke? Kami selalu bawa kalau kami travel. Dulu kami selalu bawa daging ni. Cerita makan jamu apa? Dak lawa. Sabar. Wow, sedap tak? Sedap. Buyuk. Okay, semua orang tahu kan, I minum jus kau yang rapat ni. Jus yang bagi tenaga yang luar biasa. Yang acik-acik yang umur 50 nak orang kata nak tenaga yang macam orang muda. Ha, kena, Kak, please remove the filter. You don't like my filter, don't follow me. Gitu, Cita. Tak minat ke nak menaikkan produk makanan ke? Nantilah. Buka beg kuning, Cik Tau nak order. Dan, honey pun. Dan. You all nak cegang, nak cekang, nak jelita tu. Risau tengok pipe tu takut. Weh. Boleh tak kontraktor bangang buat pipe kami macam tu? Apakah bodoh ni kan? Hei. Udah apa tak nak recommend pun punya kontraktor apa?
Masa apa tu malam-malam? Masa daging masa hitam, masa siap-siap, senang basuh tangan situ. Oi, gila. Lepas tu nak meleleh ke mana air tangan tu? Cerita peminat Wan. Minat? Minat? Suat sikit, Mak. Habis? Mak nak hati-hati. Kejap kita sambil-sambil makan nasi, Mak. Kita suap. Ni, kering. Yang baru first time tengok rasa sakit kan? Aku je hari masa ni aku rasa nak reban buat rumah ni. Cak, kenapa dia macam tunduk ni? Ni, Om. Kami pun tak minum lagi. Selalu kami minum sebelum tidur, ayo, Om. Sekejap, eh. Pagi sebelum breakfast, tengah malam sebelum tidur, ayo. Pagi sebelum breakfast dengan malam sebelum tidur. Alah, Mak, kami suruh makan nasi pula. Sekejap, Mak. Dia ada cap dia tapi tak mana lah cap dia. Sedap gila. Sedap. Kita makan nasi malam pukul. Makanlah apa. Anak-anak kami pun kalau kami boleh suap adik boleh berapa seronok. Memang cetalah tu. Ya, untunglah ada mak kan boleh suap-suap kita. Ha, sakit mulut ni. Bengkak bengkak bibir sebelah ni. Pecah. Tergigit. Mesti ada orang mengatur kita. Satu je. Dua hari tak bawa mak apa? Tidak. Betul. Betul apa? Okey, siapa yang tanya kami apa rasa cipta? Bertenaga yang luar biasa, jus kau dapat. Makan pagi sebelum breakfast dengan sebelum tidur. Sama juga dengan serum kami ni. Kalau siapa yang nak cantik, nak cekam, nak jelita, nak orang kata kulit cantik, pakai serum ni pagi sebelum pagi lepas cuci muka dengan malam sebelum tidur. Betul tak? Nak lagi tak? Masak. Cuci dah tak ada. Cuci dah tak ada. Masak untuk siap-siap untuk anak-anak makan besok sebelum kita sembahyang jemaah. Ya. Besok kami kena keluar awal. Ah, sakit mulut. Daging masak hitam. Daging dah tunjuklah. Berapa lama cik tak nak masak tu sampai kering ke? Ya. Kalau dia bukan sampai kering, sampai lembut daging. Ha, sampai lembut daging, you all. Ada peminat-peminat daging hitam ke kat sini, you all? Kita memang nak buat persediaan. Kita memang nak buat persediaan untuk orang kata makan bulan puasa nanti. Eh, ada. Mek yang tidur. Biarlah mek yang tidur sebab pagi dia makin awal. Ada mek. Kata pakai pressure cooker je, lembut. Tak boleh. Ni kena masak macam ni. Tak boleh kita masak dalam berangga. Bukan dia tak payah habis. Marinate. Kita masak dalam berangga. Kering ayam. Tengoklah kuah kita nak kuah dia banyak mana. Lembut daging dah angkat. Aisyah dah sleep. Aisyah tidur ke 10. Cik Tom, minggu ni banyak pakai yellow. Kita tengah promo kan? Kita tengah promo ni. Serum cekang jelita ni. Oh. Siapa duduk soal Cik Tom, Mak? Mak kami memang suka paksa kami makan. Kakit palau pulak. Lepas tu kalau kami gemuk, dia kata, eh, hang dia gemuk ni. Susah makan. Marah pulak. Zin tak tahu dah 2 malam dah lenong. Tak apa, aku dah ingat kalau macam kau. Apa? Ha, siapa yang suruh kami buka beg kuning tu? Cepat. Ada sirup, ada jus koyang rapat. Yang mana orang kata memang mendapat. Ah, tambah-tambah malam cumaan. Aku pulak kena masak ni.
pakai hati. Saya pakai hati. Dari siang kan saya masak ni. Siapa yang tengok saya buat live siang tadi? Saya masak hati, masak jintan ni. Hati dengan apa, Mak? Dengan pedai. Haa, oh, hati dengan pedai masak jintan ni. Lepas tu dengan ayam goreng belado. Gak lah, Mak. Mak. Tanya-tanya saya nak balik makan nasi, Mak. Tak rasa, Mak. Tak bawa. Dah makan lah tu yang tak bawa tu. Ya, hari ni lagi. Tapi arwah dia tak ada kan? Saya pergi pendang tu. Ada appearance pasal raya, betul tak? Tapi arwah tu dah tak ada kan? Hmm. Kami suka makan hati. So, kami campur dengan pedai sebab Zin suka makan pedai. Lah, baru join terkejut. Ingatkan Aisyah. Boleh tak kalah. Kalau air ni macam Aisyah. Aisyah tu macam apa? Baby duduk dalam perut air ke apa? Ya, hati lembu. Mak makan tak ke tu? Ya, betul. Masa tu saya dengan Raudah, adik-beradik saya semua pergi sebenarnya. Tambah darah. Weh, hampa tergelak siapa? Nak resepi masak jintan tak? Nak tak? Hamur. Jintan putih, halia, bawang putih, bawang merah, lada hitam, belen. Lepas tu, tomeh je. Tomeh ya. Masukkan hati dengan limpa yang kita dah goreng kunyit tadi. Garam kunyit kita dah goreng garing-garing. Masukkan, masuk garam kunyit. Sedap. Dulu kami, dalam pantang kami duduk makan hak ni loh. Tak buru-buru jambun dalam pantang pun. Ambil, minta ajak tak. How I wish kita nak jadi macam awak, pandai masak letuk. Kita baru belajar-belajar masak. You all busy? Eh, dah. Hari-hari tengok terliuk je tengok IG story dia geram dia. Berdosa. Ya. Jintan, halia, bawang putih, bawang merah, lada hitam, blend. Lepas tu, tomeh tu lah. Blend yang berbayang lah kan. Lepas tu, tomeh tu. Masukkanlah hati dengan pedai yang kita dah goreng, garing-garing, berapa garam kunyit goreng garing-garing tu. Lepas tu, masukkan tu. Ni lah. Kedap. Kalau siapa yang tak makan hati dengan limpa, boleh je buat daging ni all. Jintan manis. Jintan besar. Jintan manis. Eh, cepat. Siapa yang nak serum ni all? Siapa yang nak jus goyang rapat ni? Jus goyang rapat ni bagus sebab apa? Bagi tenaga untuk macam kami yang umur 51 ni, bagi tenaga yang luar biasa. Lepas tu dia ni. Semut bukan sebarang semut. Semut datang dari Tanjung Piling. Ah, gitu. Kemut bukan sebarang kemut. Kemut keliling. Ah, itulah. Orang kata ha, dia punya perencah dia ni. Tapi kalau siapa yang menyusu, bagus sebab dia ada kerumah dengan pegago. Jintan putih. Jintan manis ke jintan putih ke tadi? Jintan besar tu. Jintan putih. Jintan putih awak. Lain masa. Ya awak. Lorong kita piwi. Gitu. Makan nasi. Rah masak. Ayam masak. Daging masih hitam. Okay. Goyang rapat ni dalam bag tu ada 10 je left. Ya sebenarnya dia orang tak tahu function apa. Nak bagi tahu. Tak gini orang malu. So kita bagi pantun. Tapi kalau macam baguslah yang dalam pantang kan. Yang kata nak bagi subuk rahim. Ha, dia boleh minum jus. Salam perkenalan Kak Nor Legasi. Kak Nor duduk kat Geliga Kemaman Johor Popular sibuk kasih dengan. Oh, salam. Kuda dalam. Kuda ambil bilik.
Ay, ayam yang bagus sangat. Goyang rapat tu. Ay guna bertahun. Weh, hamba tak tidur lagi. Daging masak hitam. Sisi yang tak kenyang, ya? Tak mau lah. Mok suka lah buat ayak-ayak sedap sikit, Mok. Ayak-ayak hijau ko. Hush! Hush! Waalaikumsalam. Selamat malam. Lama tak jumpa Azhar. Iliti. Buka lampu kita kalau masuk orang ini. Sekejap ni. Lampu yang... Ni, yang lampu hak buka pun tak tahu mana. Berapa ringgit krim muka teman nak pakai yang cantik muka? RM59.9 Kak Noh. Kak Noh dapat serum. Dapat beg yang sangat cantik. Dapat kotak yang sangat jelita ini. Dapat sunblock. Dapat sabun emas, Kak Noh. Sabun emas. Siapa pula nak larang kita ni? Waalaikumsalam. Masak apa? Macam mana nak tidur? Kami baru minum goyang rapat. Malam Jumaat. Apa lagi bergoyang lah. Ini sabun emas . Sabun emas. Ya, tapi Azhar dia tetap malam Jumaat je. Siapa yang tengok kami live? Kami live tadi? Kami tengok masak? Kami habis je live, terus pergi ofis? Lepas tu ni, sampai daripada ofis, live masak lagi weh. Atas, naik atas pun tak dan. Weh, ayat hijau. Aina. Tak dari dulu sama sekarang cantik ke? Ya ke? Tengah malam masak macam bulan puasa pula. Bukan, besok kami busy you all. I insecure now, gitu. Kudobel ke? Kami masak kerja kelawak je, cetok masak. Duh, kami sama-sama daripada office, suruh masak. Ya, tadi, hari ni puasa. Dah 55. 75. Daging masak hitam ni, you boleh masak je 1 kilo. Lepas tu, masak 1 kilo ke 2 kilo. Lepas tu, tahan. You freezer kan dia, tahan. Kak, sok makan apa sakit? Esok tak bosor. Tadi hari ni je bosor. Oh, masak kat Jacka. Ya ke? Okay. Siapa yang tanya kami, Cik Tau makan apa? Makan jamu apa? Tengok bertenaga daripada pagi sampai ke malam. Masak aja. Dan macam buka kafe. Aduh, mereka. Ini lah. Goyang rapat ni memang kalau siapa yang biasa makan, memang tahu dia memang bagi tenaga yang luar biasa. Tambah-tambah umur macam kita yang 51 ni. Memang tak boleh nak kata tidur lah kepada jus goyang rapat. Sebab biasa lah. Umur berapa 200 tu pun tetap nak kena buat kerja-kerja rumah. Kerja-kerja umur je. Kuih kuruh yang apa letup besok puasa lah . Duh. Hari tu balik losak naik 6 kilo. Kelebihan jamu . Okey, jamu ni bagus kalau siapa yang menyusu dalam pantang nak kemun keliling kata. Lepas tu dia orang kata dia menyihatkan rahim, bagi tenaga yang luar biasa. Awet muda itu. Nak kurus macam Cik Tam makan apa? Jangan makan. Makan hati je korang. Habis tu nak kurus. Pergi makan. Dia macam nak kering-kering lah. Tak kena kacau selalu. Aku tak pernah berborak. Kena kami berlagi je. Nampak 13 tak cakap? Tipu je korang. Kalau masa live I memanglah korang kata nampak macam 13 hari 1. Cuba pergi baca dekat
AIM tu. Oi, depa punya kutu rapat berapi, berdarah mata kalau baca. Ha, tak selok diri dah tua dah nampak redup dah cerita ni. Padahal cuba kat Sabah Jaya depan-depan memang cantik pun tak sempat nak selfie. Alamak, tengah on duty. Nak masak untuk sahur tak? Masak masak untuk besok. Besok saya pagi tak sempat nak masak. Nak keluar meeting. Esok back to back meeting lepas pukul 10 pagi meeting. Pukul 3 petang pun meeting. So masak siap-siap untuk anak-anak nak makan sebelum pergi semayang Jumaat. Yang kutu-kutu cerita tu, bukan yang kutu-kutu cerita tu, muka dia macam tar je. Macam jalan tar je, hampa. Ada muka kan? Gitu. Weh, Amir. Love you more. Apa cerita? Oh, I masak daging, masak hitam. Tak nak, I tengah charge food. Macam tak boleh nak gerak-gerak sat benda ni. Tak ada COD, minta maaf. Online banking. Sekejap nak bersin. Tak boleh bersin pula. Halo, hai. Aisyah dah leda lah, hampa. Besok sekolah pagi yang boy. Cerita mestilah sedap kan, kalau tak takkan benda, alamak macam ni you tahu ni, sejarah mungkin berulang gitu. Belum tidur, I baru sampai daripada ofis. Lambat balik sebelah sengah, kau apa sebelah sengah mak kita tergerak daripada ofis. Sini tidur masa, I sampai semua dah tidur. Cuma amai ni tak balik lagi, dia main bola malam ni. So I rasa macam nampak macam sedap je tu, takkanlah tak sedap. Okey, siapa dekat sini yang orang kata ada masalah kulit yang nak rawat dengan serum? Ha, serum sebenarnya fungsi dia untuk merawat you all. Jangan terfikir-fikir, tunggu-tunggu, elok tak elok, you all kena orang kata tindak, orang kata apa, fast action, fast result. Angin apa? Nak makan bila tu cerita besok lunch. Sebab daging masih hitam ni dia boleh je simpan. Jangan banyak tanya, you all beli je set cekang jelita tu kalau nak cantik. Jangan duk pasal niat. Oh, mentah-mentah dia dah beli sampai 3 set sebab laki dia duk rembat dia punya. Ya, betul. Ha, dia macam ni nak cantik bukan dengan niat je eh. Puasa boleh. Pandai je. Aku yang masak apa pula tahu kau tak hari. Nak resepi nanti. Kita bagi eh. Nampak kesan, okey kalau macam garis-garis bawah mata boleh nampak dalam masa 5 minit. 5 minit dah boleh nampak dah efek bawah mata yang garis-garis tu. Kalau you all tengok I punya video dekat TikTok, you boleh nampak kita punya post. I rasa seawal 7 hari dah nampak cerah, dah boleh nampak dah kulit dah tak kisam. Lepas tu masa nak buat daging masak hitam ni, you all kena tomeh daun kari. Hui, wangi gila. Satu rumah dia wangi, hampa. Cerita untuk kulit kusam, ya. Memang untuk kulit kusam. Kulit kusam, jerawat, jeragat yang pos besar-besar tu. Ha, kedok-kedok, kari-kari halus. Ha, kita tak ada tau. Yang penting kita ada kari-kari halus tu. Cerita, boleh guna tak serum tu? Umur 20-an tu, boleh tak kalah ajar serum ni untuk orang tua je? Tak baik. Betul-betul kita dah tua. Tak ada untuk seawal yang you boleh untuk orang kata nak jaga, nak jaga kulit. Boleh, tak ada masalah. Tapi y'all, I rasa ada 100 set je lagi. Ada 100 set je lagi kita punya serum tu. Serum tu few minutes pakai rasa cekang, tak pedih atau kering. Lepas tu you all ketagih macam kami. Apa dia makan pula serum tu? Ya, betul. Okay, I tahu you macam
kulit sensitif tapi you gamble je beli kan. Tapi alhamdulillah you all. Thank you Angulicious. Thank you. Cara pakai. Okey, kejap tunjuk Okey, you all akan dapat dalam kotak ni. You all rasa 100. Kalau 200 orang kat sini, I nak minta 100 orang dia. Kalau 100 orang beli dah habis. Dah habis. Okey, you akan dapat ni. You cuci muka dengan sabun emas. Lepas tu pakai serum ni. Pakai serum ni dua-dua-dua ada. I tunjuk dekat video. Lepas tu dah meresap, you pakai sunblock foundation. Bila pakai serum, tolong pakai sunblock eh. Sebab sunblock dia orang kata melindungi kulit daripada kena UV. Bila masuk, biasalah masuk orang Melayu ni kan, satu dapur dia punya orang kata menyambak dia punya tu. Kalau masuk orang putih, titik-titik-titik, sebab tu dapur dia pun tak, tak potong macam dapur kita. Wow, kulit dia apa yang ketagih pakai cekang gejelita. Yo, ayat hijau. Tak. Hai. You all ada 100 set saja lagi. Ha, 100 set saja lagi you all. Cepat. Untuk siapa yang dah dapat kotak ni, ada 100 set saja lagi untuk dapat kotak ni. Lepas ni, masak apa? Ayah daging masak kicap. Daging masak hitam. Lepas ni, kalau you all bayar RM59.90, you all cuma dapat kotak, you dapat serum je. Sebab yang ni kita bagi je kat korang. Simpan kami lagi 3, please. Baik, apa gila loh. Ni ada 100 kotak je lagi. Untuk siapa yang dapatkan 100 kotak ni, ada 100 je lagi. Kata, simpan 3. Baik. Ayat hijau apa tu cerita? Tak tahu lah kami beli kat Siam ni. Tak, orang kedua aku tahu. Ayat menek. Ayat menek cepat you all. Siapa yang nak set serum ni yang dapat kotak, dapat sabun, dapat tu ada 100 set saja lagi. Letak apa nama? Letak cili hijau sikit sana, satu hijau. Kami, bila kami masak, color dia pun memainkan peranan untuk nampak cantik korang punya masakan. Macam kalau you masak daging masak hitam kata, letaklah cili hijau yang kecil-kecil supaya dia nampak hitam dan hijau. Jangan hitam je, dia tak macam tak menarik kan. Corona kenapa pula? Bukan COVID oi. Corona pula. Masak apa lagi tengah-tengah malam ni? Ayah, daging masak hitam. Nak masak habis. Nak masak apa nama. Notification orang bayi. Apa? Mana? Ya ke you all? Mandoi je. Alamak, seram tengok ramai notification orang bayi. Depa, ha, you all ada 100. Siapa yang beli? Ada 100 lagi set yang. Kalau beli, you all akan dapat kotak ni. Lepas ni dah tak ada. Lepas ni kalau bayar RM59.90, you all hanya akan dapat serum. Lepas ni kalau you all bayar RM59.90, you all akan dapat serum saja. Ha, so set ni ada 100 je lagi. Masak apa? Ayah, daging masih hitam. Daging masih hitam you all. Color coordination. Ha, betul. Aku rasa macam nak jadi nombor 8 lidah ni sebut. Hi to me. Jual daging sambal hitam cik tak? Hampa beli tidak kalau suruh aku jual itu. Yo, kalau daging ni, ku makan pula dengan sambal geprek ayu rauda, sahur, takut makan sampai habis azan nanti. Punya sedap dia makan bertambah-tambah. Hai orang Kelantan, cantiknya. Hello, you all, cepat. Siapa yang nak cakap nak cerita ni, cepat you all. Kita ada, okay, I ada 100 set je lagi.
set cekang cerita, kita ada 10 botol lagi. Goyang rapat. Ha, cepat y'all. Cepat, siapa yang orang kata nak jaga dalaman? Orang perempuan tahu, orang perempuan banyak kan dia nak jaga luaran je. Dalaman dia tak nak jaga. Sebab kita tahu bila dia tak push kan, bila dia tak push, ni apa? Goyang rapat untuk apa? Untuk dalaman, nak jaga bagi orang kata suami sayang. Tak apalah, nak tanya suami dulu. Eh, hello, laki ha nak menikah lagi seorang pun tanya kita tau. Ha, jangan nak beli goyang rapat ni 50 berapa, RM52 pun tanya laki. Ha, gitu. Weh, sakan. Ramai tu beli malam-malam ni. Depa dengar kata nak habis. Depa sama naik lah dengan hampa pun. Aduh. Zin, tidur lah so. Zin. Ni tidur kot, kami tak naik atas ni pun. Tapi kalau daging batang pinang tu sat ya masak dia. Sekejap je ya, tidur ke atau main game? Tahu lah, notification tak berhenti-henti naik. Alhamdulillah lah, aku kerah, tolonglah restore cepat nanti. Hampa, thank you sebab apa, hampa saja dah beli 6. Waalaikumsalam. Syamri, cerita masak apa tu? Hai, hampa ni. Kita masak ayam daging masak hitam. Apa tak tidur-tidur lagi, Anggun? Daging masak hitam, masak siap-siap untuk besok. Weh, cerita masak malam. Bukan, besok pagi-pagi. Besok I busy. Whole day, meeting pagi sampai solat. Lepas solat, meeting lagi. So, masak siap-siap untuk anak-anak nak makan besok. Oi, cerita, kami jarang. First time. I don't know. Kami rasa baru kali ketiga kita masak buat live. Ah, gitu. Cepat. Yo, siapa yang nak cekam nak cerita menjelang raya ni. Ha, tak kena tengok orang lain je. Orang kata cekam perfect. Yang je. Yelah tu. Hai. Sekejap eh, oh. Kan hangi pula bila lagi ni. Oh, dah nak kering lah. Hari punya favorite memang daging. Ya, Sherry. Ada yang pergi pergi bus dalam backpack ke kat Putu Jaya tadi? Rugi kalau you tak pergi makan burger dia orang. Burger dia laku, memang laku keras the way. Gila you all pakai ramai-ramai beli malam-malam ni, stok dah tinggal sikit tu you. Ya, ada. Tadi ada 100. Ada 100 je untuk siapa yang nak dapatkan kotak. Ha, sebab lepas ni, you all beli RM59 dapat serum saja, tak ada dah. Sabun kotak dengan tu. Dengan sunblock tu dah tak ada dah. Cerita masak apa? Daging masak hitam. Ya, hampa. Ya, hampa. Hampa pakai tu yang tiga set tu. Ha, jangan lupa eh, siapa yang beli set cekang cerita ni, tolong. Orang kata, tolong buat video yang paling kreatif. Cik Tah akan pilih untuk makan malam dengan Cik Tah. Sekarang RM59, you all dapat kotak, dapat sabun, dapat serum, dapat sunblock. Lepas ni, you all dapat serum sahaja untuk RM59. Sebab kita bagi yang early bird je. Tapi ada 100 je lagi. Ada 100 kotak saja lagi. Ha, rugi kalau you all tak kena. Cik Tah. Aduh, jahanam kuku kita. Cik Tah. Cik Tah petua cantik makan apa kan? Ini jus goyang rapat, saya pakai sirup, ah, gitu. Mana dia? Kami tengah habislah borong, besok nak payment lagi 3 dulu sebab biasa sangat. Ya, sabar-sabar, ada simpan untuk you. Saya beritahu HD, simpan untuk you. You all, nasib baiklah masa saya buat live pun dia bosan seseorang kat dapur ni, you all. Sabar, kami dah simpan untuk hampa. Masak daging, daging masak hitam. Oi! Yang mana yang air tukar tu, cepat lapak. Yang mana yang air tukar tu, ha, jangan duduk biar lama-lama eh. Ha, buat payment sebab apa? Kesian orang yang nak beli tiba-tiba tak ada. Ramai yang suka air tukar lama bayar. Yang belum payment, baik
Ya, yeah, yang sampai saka kami datang gila. Beli semua. Jangan sampai saka kami datang. Hampa jangan nak gila weh. Kiah perkasam. Kiah perkasam pula. Lepa. Eh, mak tak simpan dia eh. Tu. Ha? Ya ke? Tak ada perkasam, tak ada. Tak ada you. Korang tak tetek love eh. Korang kalau ni tak tetek love eh. Masak malam tu besok ke? Masak untuk besok. Besok tak sempat nak masak. Besok pagi meeting lah tu. Wow, pakai pan, pakai yang senduk kayu. Tak habis lagi ke masak, baru sambung. Lembut dah? Ha? Dah? Oh, tak buruk-buruk lah, pergi. Tak buruk lagi, mau lagi buruk. Hai, tengah malam masak apa kata oi, masak untuk besok, ampah. Masak untuk besok. Ya, habis kering ayam ni, lembut dah lagi lah. Okay, kita boleh buat dalam gula. Sedap kan? Mau kami kena sedap. Ya. Apa dia? Belum, kami sudah lambat. Kita masuk buat kita rasa lapar pula. Aduh eh. Tu tengah malam jaga memang lapar. Aku tengah tengah tidur. Jangan berjaga malam. Gemuk. Oi, secara logiknya bila korang tanya Aisyah mana pukul 12 tengah malam, korang rasa Aisyah tu pun dia anak. Terbang-terbang malam-malam ni mesti dah tidur. Apa? Kita slow fire dah eh. Sabar ni kawan-kawan. Mari kawan-kawan. Eh, mak mana nak tengok roti sini? Tapi hari tu hitam kan mak? Ubur ni ya, sejuk yang hitam. Tak sejuk. Sejuk dia hitam. Weh, lah bebek telefon dia nak main rumah tengah malam buta ni. Pasal tu lah tengah Syah tengok acuan dia gitu masalah apa. Dah masak dah lagi kita kami tu. Say, bubur garam sikit, bubur gula sikit. Kami tu dah masak tak ada ayah sasam. Apa nama? Ayah Haji, Pak Haji, Pak Haji naik motor tu lah duk. Nak buat apa nak kena dia? Aduh! Okey, kami punya dah nak masak. Ayuh! Sekejap eh, bukan gula. Aisyah tidur dah ke? Budak kalah Aisyah tu kan menongkat langit tak tidur-tidur. Besok dia pukul 6 pukul bangun. Sama kami patah jalan tak? Tak boleh. Betul? Tak boleh weh. Tak makan. Takut ni rebal lho, palo-palo. Siapa yang rasa nak pedas tu ha? Hantar pokok apa nama? Cabai cabai Melaka ni. Lepuk daripada macam jaya pun habis van tu. Cik Tok masak apa? Daging masak hitam. Daging masak hitam ni boleh masak malam-malam. Besok tengah hari anak-anak nak pergi semayang Jumaat. Boleh je makan
Makan ni hampa. Nak tengok lawak siapa? Cerita daripada awal awal. Tengok lagi dia masak apa malam ni. Weh, kami jarang tidur awal weh. Ni kami dah tetamu nak main perlahan-lahan tu dalam pepek. Dua belas tengah, ha? Halo, artis pun macam kawan. Abang Lan menjual kat Putrajaya. Ya, yeah, betul. Eh, awak apa tak pi, weh? Awak apa tak pi? Daging burger dah sedap katanya. Aku tak nak rasa. Yo, kalau daging kami ni makan kan. Insyaallah, makan lah. Kurang masin lah Cik Legend. Saya rasa masin sebab dah bijak pun dah masin lah. Masak apa? Eh, masak rumah tu dah utak. Balik dari ofis, terus masak. Tak ada naik rumah, nak atas lagi. Kami satu baru nak pergi belajar. Yo, lalu ni duduk mengai. Laki, oh, ya ke? Weh, Zin suka mengai. Tapi, tak pernah dapat apa. Kalau ikan mampu yang dah dapat. Masak apa? Daging masak hitam, yo. Daging masak hitam. Okey, daging kami nak masak. Okey, jap, kita nak tunjuk. Sabar, kita nak tunjuk, eh. Waktu ni dia tu masak lagi. Boleh kata nanti dia pemengai, kita pergi masak sama-sama, betul? Masak seorang-seorang kat dapur. Haa, masak seorang-seorang je. Mate ada tidur dah. Tak payah kacau dia lah. Besok dia dah makin pagi, eh. Halo. Ma. Mak. Ni buah yang air sikit mau air haus lah. Eh. Dia malam-malam buat rajin. Mana? Eh, mana pula? Tu apa dia? Oh. Na-na-na-na. Zin tidur asal. Sekejap, kita nak keringkan. Okey, kami dah habis masak, dah siap masak, dah hampa. Thank you dah teman kami. Kejap ya, kita nak tunjuk, eh. Bah, panas. Oi, buih jatuh. Ha, tu dia. Nampak tak? Nampak tak, Yon? Zin tidur apanya? Oh, dia dah fikir ke? Nampak? Nampak tak, you all? Mata macam syaitan lah ni lah. Tak sampai je, ha? Nampak? Tak nampak sangat. Aduh, sat, nanti dia ni. Nampak tak? Nampak ke tidak? Okay. You all. Good night. Nampak ke tidak? Aduh, hampa ni pun. Ha, tu. Good night. Thank you.